Hai hai hai, welcome to my YouTube channel. Follow social media dan subscribe channel YouTube kedua aku. Hai 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 hai, balik lagi di channel YouTube Indri Cahaya Bulan. Oh iya guys, jadi di sini kalian pasti penasaran kayak bingung. Kok tumben Papa Arga bikin vlog kiat beda banget, karena ada yang komen seperti ini. Nah, dia minta yang house tour lantai 2 tuh aku. Jadi ya mau gak mau aku bikin dong ya teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Bantu 4k subscriber ya guys. Jadi kita jangan berlama-lama, langsung aja kita house tour lantai 2. Let's go. Nah guys, pertama masuk tuh kalian akan disuguhi dengan kursi ini. Aku juga bingung fungsi kursi ini apa, kayak ada di depan lift, cuman ya nggak tahu karena mau ditaruh apa, jadi ku taruh aja di situ. Dan di situ juga di sampingnya tuh ada kayak buat naruh pajangan, bukan pajangan sih, kayak meja, terserah sih naruh apa aja. Nah, dan di balkon itu ada tempat duduk, tempat aku bersantai bersama istriku, anakku, ya pokoknya bersama keluarga ya tentunya. Kita di sini tuh tempat duduk, cuman nggak tahu ini tuh kursinya hanya bisa untuk diduduki satu orang atau berdua. Soalnya kalau buat satu orang pun ini bisa loh buat dua orang karena gede, tapi nggak tahu ya. Kadang di Avatar World tuh walaupun kursi gede ya, kalau ditakdirkan untuk satu orang ya hanya bisa untuk satu orang. Oke, di situ juga ada minuman. Kita next di sebelah sini. Nah, di sini tuh kayak ada apa namanya? Ini ya keseluruhan kamarku kalau kalian mau lihat. Di pojokan situ tuh dia harus kayak ada buat lagu-lagu. Terus di bawahnya itu kayak ada apa ya namanya, lampu gitu guys. Terus ada kayak gambar berlian, gak tahu itu apa, cuman aku buat pajangan aja. Terus di situ juga ada buat siram tanaman, tanaman yang di samping aku tuh. Terus di bawahnya itu kayak kabinet kan, ini tuh kayak ada lacinya, dan ya bisa ditaruh apapun karena gak tahu mau naruh apa, jadi masih kosong gitu. Terus di tempat ini tuh ada meja buat aku kerja gitu. Di situ ada kalender, ada lampu, bukan lampu tidur, lampu belajar gitu, lampu kerja ya pokoknya. Ada handphone aku juga. Jadi di sini tuh kadang dipakai buat kerja aku ataupun istriku. Jadi ya ruangan kerja yang ada di kamar aja gitu, bisa ganti-gantian pakainya. Terus di belakang itu ada TV buat kita nonton TV di kamar kalau males ke bawah. Jadi ya nonton TV-nya di kamar aku dan istriku gitu. Terus di bawahnya itu kayak ada apa, kayak lemari biasa seperti di ruang makan. Dan ternyata tuh ada lacinya berfungsi guys. Aku kira tuh nggak ada lacinya, kayak cuma biasa aja itunya, volanya bentuk gitu, ternyata ada lacinya. Terus di atasnya itu pun ada kayak apa, pengharum ruangan gitu. Terus ada handphone istriku, dan ada foto istriku, dan itu ada boneka, ini boneka guguk gitu deh pokoknya. Nah, di sebelah sini tuh di samping yang kedua apa kasurku itu ada yang satu tuh hanya ada lampu tidur, dan yang satunya tuh ada jam. Dan situ juga aku taruh boneka, dan bonekanya si Aiden, cuman karena warnanya cocok sama tema kamarku jadi aku taruh aja di sini gitu. Terus di belakang kita pun itu ada lemari, kayak lemari pajangan. Di belakang lemari itu, di dalam lemari itu ada pajangan pohon kaktus, pohon-pohon, dan ada buku-buku, dan ada foto. Foto siapa itu? Oh, ternyata itu foto aku sama istriku pas kita zamannya SMA gitu guys. Oke, next ke ruangan selanjutnya. Ini dia ruangannya. Nah, jadi ruangan ini tuh kayak wardrobe kita guys. Wardrobe aku sama istriku. Di sini ada lemari, terus ada kayak lemari yang di luar, lemari gantung itu yang kelihatan bajunya digantung-gantung. Terus itu juga ada kayak apa namanya, gantungan yang buat naro tas ataupun naro baju ya, pokoknya naro apa aja deh. Terus di bawahnya itu ada tempat sepatu juga, cuman dua tingkat aja karena ya yang jarang dipakai aja sih, yang sering dipakai kan taruhnya di bawah. Terus di situ ada kotak perhiasan, dan di atasnya itu ada makeup istri aku. Dan itu ada kaca buat kita foto, bukan foto sih, kayak abis
pakai baju cocok enggak gitu. Terus sebenarnya di lemari-lemari itu belum banyak baju guys, karena aku belum naruh-naruh baju ke sini gitu. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Oke guys, ruangan selanjutnya itu kamar mandi, ruang terakhir di lantai 2 ini. Jadi ini tuh aku tuh kamar mandi dan kamar tidur aku tuh terinspirasi dari TikTokers luar negeri gitu, aku lupa namanya siapa. Jadi aku tuh di situ tuh dia tuh kebanyakan berbayar, tek-tek berbayar. Jadi karena aku tuh gratisan, jadi aku rubah aja pakai yang tek gratisan. Hanya pola-polanya aja tuh tata letaknya aja yang ditaruhnya di tempat yang sama, begitu guys. Terus di sini di pojokan pojokan itu ada gantungan yang buat baju mandi kita. Di bawahnya itu ada toilet, terus di atasnya itu ada tisu-tisu. Terus di lemari sebelah sini tuh lemari yang tiga susun ini, yang paling bawah tuh aku gak tau mau naruh apa, jadi aku terus aja teman. Terus di atasnya itu ada hair dryer, catokan, dan ada sisir. Di atasnya lagi tuh ada perfume-perfume. Terus di meja-meja ini tuh meja khusus kebanyakan skincare ya. Terus di bawahnya, di bawah wastafel itu ada sikat gigi. Terus di dalam lacinya pun itu isinya skincare guys. Nah terus di bathtub juga kita nggak ada, ya udah bathtub aja biasa gitu. Terus itu ada sabun-sabun. Terus itu ada handuk dan ada shower. Kalau misalkan nggak mau pakai bathtub ya pakai shower gitu. Oke guys, segitu aja video house tour-nya. Semoga kalian suka. Ditunggu ya house tour selanjutnya, yaitu Acha dan Aiden. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye.